ngajakin kalian keliling-keliling Surabaya. Yang pertama, sekarang sini udah ada di Monumen Kapal Selamnya. Nah, ini adalah monumen bersejarah banget ya, Trismania. Penasaran gak sih gimana dalamnya kapal selam ini? Yuk, langsung ikutin sini. Nah, di sini tuh ada dua buah motor listrik. Nih, di sebelah kiri sini udah ada motor listrik di mana dia memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya itu sebagai penggerak baling-baling dan sebagai pengisi baterai. Nah, apabila motor listrik ini diputar menggunakan baterai, maka akan sebagai penggerak baling-baling. Tapi jika menggunakan diesel sebagai generator, maka ini akan sebagai pengisi baterai. Makin penasaran aja nih sama isi kapal selamnya. Langsung aja deh ikutin sini. Let's go. Sekarang Cindy udah ada di bagian paling belakang kapal selam ini. Nah, hari ini karena kita udah jalan-jalan di sini, penasaran gak sih sama kemana kita akan selanjutnya dan gimana keseruan kita? Yuk ikutin lagi Cindy, let's go! Destinasi selanjutnya, let's go!